aktris senior Widyawati tengah asyik mengikuti berbagai macam kegiatan sosial, merasa pernah berada di titik terendah dalam hidup. Kini Widyawati lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Kini perhatiannya tertuju kepada rumah sakit apung yang didirikan oleh Dr. Lai Darmawan. Widyawati pun seolah kembali menjadi model muda dengan memperagakan selendang karya Kartini Basuki. "Saya ikut memperagakan selendang karya Kartini Basuki, saya melihat memang banyak visi dan misi yang harus kami lakukan untuk memperhatikan anak-anak dan lingkungan ya. Kami tentunya peduli dengan adanya rumah sakit apung ini," ucapnya. Kegiatan ini dirintis oleh para seniman dengan profesi perancang busana dan pelukis. Seluruh hasil penjualannya, sebanyak 100%, akan didonasikan untuk keperluan rumah sakit apung. Demikianlah info Sobis kali ini dan terima kasih.